Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan memasak ham kentang saus teriyaki. Bahan-bahannya itu juga sangat simpel dan juga rasanya sangat enak. Sekarang kita cek bahan-bahannya yuk. Kentangnya kita potong kotak-kotak kecil. Setelah dipotong, kita rendam kentangnya supaya tidak menghitam. Paprika hijau dan juga paprika merah kita potong kotak-kotak kecil. Kemudian kita taruh di atas piring. Cabai hijau besar kita potong bulat-bulat. Cabai keritingnya juga kita potong-potong ya. Cabai kecilnya juga kita iris-iris. Setelah itu kita taruh bersama paprika. Ham vegannya dipotong kotak-kotak. Panaskan minyak, kita goreng kentang sampai matang. Tingkat kematangan seperti ini sudah cukup. Sekarang kita angkat dan juga tiriskan. Tumis ham vegannya sampai berwarna kecoklatan. Masukkan paprika dan semua cabai, lalu kita tumis sampai layu. Setelah itu, kita angkat dan sisihkan. Di wajan yang sama, kita masukkan bumbu-bumbu seperti dalam video ini. Diaduk-aduk, kemudian kita masukkan kentangnya. Kemudian kita masukkan bahan lain, masak sampai bumbu meresap. Setelah itu kita koreksi rasanya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita hidangkan di atas piring. Ini sangat enak dan juga sangat praktis sekali loh teman-teman. Yuk kita coba masak di rumah. Terima kasih ya sudah menonton video dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.